Get a free exclusive Bubble Boy the Movie pen with any purchase of a Bubble Boy cap or Fang figurine. Only on store.monsta.com. Alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bobo Boy. Silap mata apakah ini? Tadi Bobo Boy, sekarang Bobo Yod. Hey, kau kena kurus dan cergaskan balik badan kau, Bobo Boy. Akhirnya Bobo Boy air dah jadi sehat dan cergas. Serang! Alamak, dia pun boleh pecah tiga. Bobo Boy, kau kena pecah tiga juga. Tapi Bobo Boy tak pernah pecah tiga dengan kau sebaru. Kita tak tahu apa akan jadi. Tak nak tinggi tengok, Boy Ong. Alamak. Aduh. Haiya, pecahlah. Sudah terdesak ni. Baik. Bobo Boy, kuasa. Jangan harap. Tak ada pergi kan. Huh? Ya. Bobo Boy! Kau takkan dapat pecah tiga. Alamak, habislah. Serang balas Bobo Boy. Tak boleh. Hah? Aku dah kalah. Maafkan aku semua. Hei, apakah mudah kamu mengalah, wahai anak muda? Hah? Panggil anak muda, tepui di tangan, kerupukan halangan. Semangat wajah, terus membara. Betul, aku perlu kalah lagi. Hei, ada pula kumpulan sorak ke sini. Terima kasih semua. Ketenangan maksima. Usaran lagi tak lawan. Ambil ni. Kita bantu by all. Kau pula. Tembakan air. Gunakan kilat 2.0. Dapat ke kau? Letupan air. Tak sia-sia cikgu latih kawan kamu tu tanpa bayaran. Aku akan tamatkan era kuku besi kau ni. Jangan, Bobo Boy! Jangan! Huh? Kami mengaku kalah. Eh? Betul ke ni? Jangan percaya, Bobo Boy! Dia tu bayar tipu helah! Ya, betul. Aku mengaku kalah. Kuasa air kau memang terbaik. Bukan kuasa dia yang terbaik. Hei, latihan dan cikgu dia yang terbaik. Ha, kan Bobo Boy kan? Betul tu cikgu. Tak perlulah kita berlawan lagi Bobo Boy. Buat perabih-borih je. Mencurigakan. Apa kata kita rehat dan aku belanja minum dulu? Belanja minum?
Ha, memang sah di Dain Saf ni. Oh, boleh-boleh. Aku memang lagi suka berehat. Jom, jom. Kita minum dulu. Jom! Hidangkan air, bro. Ha, minum, minum. Ha, korang satu. Ha, minum, minum. Ha? Minum, minum. Ha, adik. Ha, ini tambahkan sikit susu, ya. Buat macam penjara sendiri. Nah, nah. Bobo Boy, minum ni. Eh? Apa dia buat tadi tu? Senang betul sapu daya. Aku dah kumpulkan kuasa air dan masukkan ke dalam Bobo Boy. Alamak. Ah, tak kata dah. Siapa suruh petik sama dia? Sekarang, aku akan bertukar menjadi Bobo Boy Ai! Ha? Kalahkan dia cepat, Bobo Boy, sebelum dia bertukar! Bola paus Ai! Yeay! Dah menang akhirnya! Belum lagi! Hah? Kau dah terlambat! Boboi pun sudah bertukar! Aduh, macam mana ni? Bobo Boy AI 2.0! Orang sama ke? Hah? Apa? Kenapa semua pandang aku macam tu? Kau! Kenapa kau bulan? Itu takkan jadi masalah, Encik Bos! Dun! Bobo Nam! Ish kau ni. Tak baiklah gelakkan dia. Ish. Kau kena bersenam ni. Haiya. Robot mana boleh bersenam, Ma? Tak boleh pakai. Kau kita semula je lah berboyok ni. Maaf, Tuan Adudu. Tak sangka. Tuan? Tak sangka kau ni robot sampah rupanya. Kena air tak boleh. Guna kuasa air pun tak boleh. Tapi tuan, aku kan robot terbaik tuan. Hele, robot terbaik apa macam ni? Ya, aku lagi terbaik dari kau, tahu tak? Ha, lebih terbaik? Dia tu walaupun kepala dah masuk air, tapi masih boleh lawan. Kau ni boleh buat apa? Encik Boy. Aku akan buktikan. Akulah yang terbaik. Kembangkan air kepacik. Ui, mulut tempayan betul lah dia ni. Apa kau nak buat ni? Aku mungkin tak dapat keluarkan berbola air. Tapi, aku boleh pancingkan satu panda ni. Hebat, Bobo Boy! Hebat! Eh, tadi Encik Bos kata dia tak... Ya! Aku akan lemaskan korang semua. Betul! Lemaskan diorang semua. Kejap. Nanti aku pun lemas macam mana? Apa aku peduli? Kau dah hina aku tadi kan? Sensitif pula robot ni. Digimon! Bro! Selamatkan aku, bro! Hah? Aida naik! Hentikan dia, Bobo Boy! Pukulan kongkong! Aku sekarang dah kali sekali. Kau takkan dapat hentikan aku! Tidak!
Hei, sudah-sudahlah tu main air. Yalah, air sudah tinggi dah ni. Tolong! Tolong! Macam tak pandai berenang nak. Nanti berhenti sama dia, Boboiboy. Habislah. Sebenarnya dah tak angkatkan baju lagi. Mesti kena marah dengan bini ni nanti. Macam mana ni? Boboiboy air macam tak ada kelemahan. Lima jelas kekalaman kau, Bobo-Bobo! Hah? Tak mungkin! Aku dah tahu kelemahan kau. Menggarut! Tak ada apa-apa yang boleh lawan dengan kuasa ayahku ni! Ada! Tolak penjara tu ke atas, Yaya! Baik! Cukaran Moroku! Kau dah kalah, Boboiboy. Kau memang sampai. Tumpukan padu. Jayalah, Boboiboy. Bolehlah. Boboiboy, terima kasih, Boboiboy. Terbaiklah. Nasib baik ada Boboiboy, kan? Hebatnya, Boboiboy. Terima kasihlah nak. Kau berjaya kalahkan si Boboiboy tu. Banyak baguslah ini adik. Ya, terima kasih banyak-banyaklah Boboiboy. Ya. Sama-sama. Syabas anak muda. Syabas. Tak sia-sia kebenaran melunakkan suara untuk menaikkan semangat kamu tadi. Terima kasih cikgu. Lagu tu memang terbaik. Ha, nasib baik kau dapat halang Boboiboy tu. Kalau tak, habis banjir Pulau Rintis ni. Ha, yalah. Bahaya betul kuasa dia. Rasanya aku pun tak beranilah nak gunakan kuasa api dan air ni lagi. Takut tak terkawal nanti. Jangan risau, wahai anak muda. Kebenaran akan terus melatih kamu untuk mengawal kuasa api dan air tu. Ha, jangan bakar dengan banjirkan sekolah dah lah ya. Baiklah cikgu. Asalkan latihan tu tak kena bayaran sudah. Kebenaran. Tak pernah kenakan bayaran. Cuma kena paksa beli CD lagu bagi anak muda saja. Kini berada di pasaran sekarang. Hanya $150 saja. Ha, beli-beli jangan tak beli. Terbalik. Mana si Adudu dengan Prob? Minum air ni, Cik Bos. Terima kasih. Hai, Prob. Boleh tolong aku tak?
Boleh je, bos. Diri situ diam-diam kejap. Sini. Ha, ya. Sebab kau lagi kalah, tahu tak? Tahu. Maaf, Ichi Boss. Okey, bagi tahu aku macam mana nak kalahkan Boboiboy Bot? Kau kena serang Boboiboy Bot dengan kelemahan dia. Apa kelemahan dia? Kelemahan Boboiboy Bot adalah... air! Air? Ya, kau mesti belaslah dia guna air. Kenapa? Kenapa kau beritahu kelemahan Boboiboy Bot, ha? Aku... aku cemburu dengan Boboiboy Bot. Maafkan aku, Cipot. Hukumlah aku. Tak apa. Aku faham. Cipot? Kau sebenarnya nak cari robot terbaik aku je, kan? Betul tak? Betul tu, Cipot. Lagipun, kalau kau tak selamatkan aku tadi, habis aku. Terima kasih, bro. Sama-sama, Ichi Boss. Sudah. Kalau kau nak terus jadi robot terbaik aku, kau kena fikirkan cara macam mana aku nak kalahkan Boboiboy. Alah, apa susah, Ichi Boss? Bagogo kan ada. Dulu, saya penjual senjata haram, bang. Tapi, sekarang saya dah insaf dah, bang. Dah serik dah. Hah? Kenapa serik? Kenapa abang tanya? Aduh, bang. Saya nak cerita pun sedih lah, bang. Ui, mahal ni. Dulu, saya jual senjata haram. Agaknya tak bekal lah, bang. Senjata makan tuan, bang. Habis saya dipijak, dilenyek-lenyekkan oleh robot saya sendiri, bang. Memang menguntungkan. Hai, si tamak semua. Alamak. Aku akan pijak korang. Sabar, bang. Kita boleh buat berbincang, bang. Nah, pijak dulu, bincang kemudian. Rasakan! Waduh, mati deh kita. Tak apalah, janji mati kaya. Hei, peningnya. Kesian. Memang kesian, bang. 7 bulan, 7 minggu, 7 malam, 6 hari saya terlantar ke hospital tu, bang. Jadi, semasa kamu terlantar selama 7 bulan, itulah kamu dapat idea ni. Ya, bang. Bijak betul lah abang ni. Tak sia-sia kaya-kaya tak ingat dunia. Tunjukkan apa yang kamu ada. Inilah dia, bang. Idea business proposal hospital alien really amazing dan marvelous, bang. Atau dikenali sebagai haram. Hah? Hospital haram? Apa yang specialnya hospital ni? Apa specialnya, bang? Oi, ini bukan hospital sebarang hospital, bang. Bukan haram sebagai haram, bang. Ini hospital specialized in genetic, magnetic, cybernetic, bombastic, photosynthetic, bang. Izinkan saya mendemokan eksperimen pertama saya. Super Ijo. Keren, bang. Ni, tengok gambar dia dulu ni, bang. Dulu macam cicak kobeng je, bang. Angin tiup pun melayang ni. Tapi sekarang dah macam badak sumbu Sumatera dah, bang. Dah boleh pupus kalau abang tak invest ni, tahu tak? Oh, hebat. Oh, memang hebat, bang. Sekarang kekuatan dia dah berkali-kali ganda, tahu, bang. Kalau dulu dia boleh angkat beg sekolah, bang. Sekarang ni dia dah boleh angkat apa, tahu, bang? Satu sekolah, tahu, bang. Dengan guru-guru besar sekali kena angkat, bang. Menakjubkan. Amazing. Nampak memang hebat. Tapi aku perlu tengok sendiri kehebatan dia sebelum aku membuat keputusan. Beres, bang. Sekarang juga kita demo lo ni. Aku kembali, Boboiboy. Terbaik tak episod tadi? Berikan komen dan cadangan anda. Gunakan hashtag Boboiboy di Twitter dan Facebook.